Oke, selamat datang kembali di channel Mata Data. Oke, sebelum kita lanjut ke informasinya, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Mata Data. Diaktifkan juga tombol notifikasinya supaya kawan-kawan semua tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel Mata Data. Oke kawan-kawan, langsung saja kita menuju ke informasinya, head to head Real Madrid versus Bayern Munchen. Rekor pertemuan dari kedua tim sebanyak 26 pertandingan, 12 kali dimenangkan oleh Bayern Munchen dan 11 kali dimenangkan oleh Real Madrid, dan draw sebanyak 3 kali. Dan perbandingan gol mereka adalah 50-50, yaitu 42 banding 42. Secara statistik, Bayern Munchen dan Real Madrid tidak jauh beda head to head mereka. Oke, langsung saja kita mulai head to head mereka pada 1976. Tepatnya pada 31 Maret 1976, Real Madrid berhadapan dengan Bayern Munchen berakhir imbang 1-1 di ajang Liga Champions. Oh ya, ini semuanya yang kami rangkum adalah pertemuan mereka Real Madrid versus Bayern Munchen di ajang Liga Champions dari masa ke masa. Pada tahun 1976 di leg kedua, tepatnya pada Rabu 14 April 1976, Bayern Munchen menghadapi Real Madrid berakhir dimenangkan oleh Bayern Munchen dengan skor 2-0. Pada tahun 1987, tepatnya pada 8 April, Bayern Munchen menghadapi Real Madrid dimenangkan oleh Bayern Munchen dengan skor 4-1. Kemudian pada tahun 1987 di leg kedua, tepatnya 22 April 1987, Real Madrid menghadapi Bayern Munchen dimenangkan oleh Real Madrid dengan skor 1-0. Pada tahun 1988, tepatnya pada 2 Maret 1988, Bayern Munchen menghadapi Real Madrid berakhir dimenangkan oleh Bayern Munchen dengan skor 3-2. Kemudian pada ajang Liga Champions pada tahun 2000, tepatnya pada 29 Februari 2000, Real Madrid menghadapi Bayern Munchen dimenangkan oleh Bayern Munchen dengan skor 2-4. Pada leg kedua, tepatnya pada Selasa 9 Mei 2000, Bayern Munchen menghadapi Real Madrid. Bayern Munchen unggul atas Real Madrid dengan skor 2-4 kala itu. Pada tahun 2000 di leg kedua, Bayern Munchen menghadapi Real Madrid. Bayern Munchen unggul dengan skor 4-1. Kemudian pada tahun 2000, pada 9 Mei tahun 2000, Bayern Munchen menghadapi Real Madrid. Bayern unggul 2-1 atas Real Madrid.
masih di tahun 2000, tepatnya pada 3 Mei tahun 2000 di leg kedua Real Madrid menghadapi Bayern Munchen. Real Madrid unggul 2-0 atas Real Madrid. Asal maksud kami unggul 2-1 ya. Kemudian pada tahun 2001 Real Madrid menghadapi Bayern Munchen. Real Madrid takluk di kandang sendiri dengan skor 0-1. Kemudian pada leg kedua Liga Champions edisi 2001, tepatnya pada Rabu 9 Mei 2001, Bayern Munchen menghadapi Real Madrid. Bayern unggul dengan skor 2-1 atas Real Madrid. Kita bergeser pada tahun 2002. Tahun 2002, 10 April, tepatnya pada Rabu 10 April 2002, Real Madrid menghadapi Bayern Munchen. Real Madrid sukses unggul atas Bayern Munchen dengan skor 2-0. Kemudian pada leg ke, maksud kami pada tahun 2004, tepatnya pada Rabu 10 Maret 2000, maksud kami Selasa 24 Februari tahun 2004, Bayern Munchen menjadi tuan rumah menghadapi Real Madrid. Kala itu pertandingan berakhir imbang satu sama. Kemudian pada leg kedua, tepatnya pada Selasa 24 Februari 2004, Real Madrid menghadapi Bayern Munchen. Real Madrid unggul tipis atas Bayern Munchen dengan skor 1-0. Kemudian pada tahun 2007, tepatnya pada Selasa 20 Februari 2007, Real Madrid menghadapi Bayern Munchen. Real Madrid unggul 3-2 di leg pertama Liga Champions. Kemudian pada Rabu 7 Maret 2007 di leg kedua, Bayern Munchen menghadapi Real Madrid. Pada kala itu Bayern Munchen unggul atas Real Madrid dengan skor 2-1. Pada tahun 2012, Real Madrid dan Bayern Munchen kembali bertemu di Liga Champions. Di leg pertama, tepatnya pada Selasa 17 April 2012, Bayern Munchen menghadapi Real Madrid. Bayern Munchen unggul tipis dengan skor 2-1 atas Real Madrid. Kemudian di leg kedua, tepatnya pada Rabu 25 April 2012, Real Madrid versus Bayern Munchen. Kala itu adu penalti antara Real Madrid menghadapi Bayern Munchen. Real Madrid kalah adu penalti atas Bayern Munchen dengan skor 3-4. Kemudian pada tahun 2014, Real Madrid dan Bayern Munchen kembali bertemu di ajang Liga Champions. Di leg pertama, tepatnya pada 23 April 2014, tepatnya pada hari Rabu,
Real Madrid menghadapi Bayern Munchen. Real Madrid unggul tipis atas Bayern Munchen dengan skor 1-0. Kemudian pada tahun 2014, masih di tahun 2014, tepatnya di leg kedua, pada Selasa 29 April 2014, Bayern Munchen menjamu Real Madrid. Kala itu Bayern Munchen dipermalukan oleh Real Madrid dengan skor 0-4. Kemudian pada tahun 2017, Real Madrid dan Bayern Munchen kembali bertemu di Liga Champions. Di leg pertama pada Rabu 12 April 2017, Bayern Munchen menjadi tuan rumah menjamu Real Madrid. Skor Real Madrid memenangkan pertandingan tersebut dengan skor 1-2. Kemudian pada leg kedua, tepatnya pada Selasa 18 April 2017, Real Madrid menjamu Bayern Munchen. Real Madrid unggul kala itu dengan agregat 4-2. Terakhir pertemuan antara Real Madrid menghadapi Bayern Munchen tepatnya pada tahun 2018. Pada leg pertama pada Rabu 25 April 2018, Bayern Munchen menghadapi Real Madrid. Di leg pertama, Bayern Munchen takluk atas Real Madrid dengan skor 1-2. Kemudian pada leg kedua, tepatnya pada Selasa 1 Mei 2018, Real Madrid menjadi tuan rumah menjamu Bayern Munchen. Skor mereka berakhir imbang dengan skor 2-2 dan dengan agregat 3-2 dimenangkan oleh Real Madrid. Maksud kami 3-4. Itulah tadi rekor pertemuan antara Real Madrid menghadapi Bayern Munchen dari masa ke masa pada ajang Liga Champions. Semoga informasi ini bisa bermanfaat bagi kawan-kawan semua. Kami mohon maaf bila ada kata atau data yang kurang sempurna. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Mata Data. Diaktifkan juga tombol notifikasinya supaya kawan-kawan semua tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel Mata Data. Oke kawan-kawan, terima kasih.